Wabarakatuh, bertemu lagi sahabat-sahabat dengan Arif Anan Channel. Alhamdulillah pada pagi ini saya tengah berenang di kolam yang cukup tenang ini, cukup jernih sahabat-sahabat. Bagaimana keseruan kegiatan hari ini? Ikuti video berikutnya. Alhamdulillah Allah telah memberikan anugerah kepada masyarakat Desa Wei, Desa Wei, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah, antara lain diberikannya alam pegunungan Salahutu. Ini alam pegunungan yang indah, hijau, pegunungan yang memunculkan karunia Allah berupa mata air, antara lain mata air Waiselaka, sahabat-sahabat. Ini jauhnya pepohonan, maka mata air bisa terjaga. Ini air Waiselaka, sahabat-sahabat. Mata air jernih yang luar biasa, sahabat-sahabat. Mata air ini menjadi tumpuan hidup bagi warga sekitar. Satu hal yang menarik, bersamaan dengan munculnya mata air Waiselaka, muncul pula belut dengan ukuran yang sangat besar. Masyarakat penyebut morema. Di samping ikan belut, pengunjung juga disuguhi dengan keberadaan ikan mas yang keadaannya gemuk-gemuk dengan aneka warna. Ada warna putih, ada warna merah, sahabat-sahabat. Ada warna abu-abu. Ini kelihatan ada di dalam kaca, saking jernihnya air dari Waiselaka ini, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kami bisa berkunjung ke tempat ini, Waiselaka, Maluku Utara, sahabat-sahabat. Mantap. Ini ikan mas yang mungkin indah di kolam kolam ikan hias, sahabat-sahabat. Luar biasa. Mata air Waiselaka, mata air yang sangat jernih. Ini karunia Allah berupa air, keberadaan sumber air dan sumber daya lainnya. Ini merupakan anugerah Allah yang harus dijaga dengan baik tentunya, sahabat-sahabat. Luar biasa kejernihan airnya seperti kaca, sahabat-sahabat. Ini anak-anak Waiselaka berenang di tempat mata air Waiselaka yang amat sangat jernih, sahabat-sahabat. Luar biasa. Anugerah yang tiada terkirakan, alam yang luar biasa. Mari kita lihat belut yang besar itu, tentu dengan pengelolaan yang baik akan mengungkit perekonomian warga sekitar, sahabat-sahabat. Ini pawang belut ini sudah sangat bersahabat dengan sang belut, sahabat-sahabat. Ketika dipanggil dengan memberikan umpan berupa telur ayam, belut ini setia mendekat sang pawang. Seperti ini keadaan belut-belutnya. Belut yang sangat besar, yang biasanya kita dapati di sawah-sawah yang ukurannya kecil, di sini luar biasa besarnya, sahabat-sahabat. Ikan
memancing keluar dengan menggunakan telur. Lihat cabat-cabat, bagaimana besarnya ikan ini. Luar biasa. Nah, ini telur sebagai, wah, langsung dimakan, luar biasa. Seperti makan faveda, sahabat-sahabat. Dan sangat bersahabat dengan manusia. Masuk ikan di dalamnya begitu. Ini sang belut ini tidak diambil. Masyarakat sekitar menganggap tabu untuk mengambil ikan belut ini untuk dimakan, sahabat-sahabat, sehingga keberadaannya tetap bisa dipertahankan. Yang dianggap penunggu dari mata air wesel laka ini, sahabat-sahabat. Dalam pandangan penduduk, mereka tabu untuk memakan belut tersebut. Bahkan belutnya diberi makan setiap hari dengan sisa-sisa ikan, sahabat. Belut-belut ini berlindung di lubang-lubang pinggiran dari sumber mata air ini. Luar biasa beningnya airnya, sahabat-sahabat. Kita mencoba di tempat yang lainnya, sahabat-sahabat. Ini juga sedang dipancing untuk keluar ikan-ikan atau belut moerang. Ini belut-belut kelihatan sangat bersahabat dengan ibu-ibu yang tengah mencuci pakaian, tengah mencuci ikan. Mereka sudah terbiasa dengan keberadaan ibu-ibu yang tengah mencuci, dan ibu-ibu ini tidak mengganggu ikan-ikan tersebut. Luar biasa, sahabat-sahabat, ini sebagai tempat kunjungan wisata yang cukup menarik. Harapan kita tentu belut tidak akan musnah, sehingga kita bisa melihat keberadaannya dan menjadi wisata yang menarik bagi yang berkunjung ke Pulau Maluku. Jangan lupa datanglah ke tempat ini ketika berkunjung ke Pulau Maluku untuk mengunjungi sang belut yang unik. Belut-belut besar ini sangat jinak kepada penduduk-penduduk setempat, hanya dengan memberikan ikan-ikan kecil atau bekas-bekas ikan. Mereka keluar, terpancing untuk keluar dari dalam lubangnya. Terima kasih sudah menonton, sahabat-sahabat. Silahkan like, sahabat-sahabat. Silahkan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.